أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمورنا والدين والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. الله صلى وسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وعلى آله وصحبه أتخار الأجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم فقهنا في الدين وتأمن بالعلم. ربي يسر ولا تعسر، وأتم لنا نورنا بالخير، إنك على كل شيء قدير. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan nikmat Islam dan iman yang Allah Taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama untuk menggarap ilmu Allah Taala ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada para tabi'in, para tabi'in tabi'in, pada ulama-ulama sebelum pada kita ini. Semoga dengan ilmu yang disampaikan ini memberi manfaat kepada kita dan menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Tuan-tuan semua, 2 minggu lalu saya telah terangkan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan pintu-pintu pahala dan juga jalan penghapus dosa, iaitu ababul ajra wa kafaratul zunub. Kita dah masuk sampai yang ke-5. Dan juga saya telah terangkan sedikit perkara mengenai dengan sambutan Maulidur Rasul. Perkara berkaitan dengan orang-orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dikelilingi Nabi itu, baik bapanya, baik ibunya, baik sahabat-sahabatnya, semua daripada kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah, dan di kalangan orang-orang yang mulia. Sebagaimana mulianya Nabi SAW. InsyaAllah malam ni kita sambung sikit lagi sebelum saya masuk dalam perkara yang menjadi kitab kita lah. Kitab Datuk Ismail Kamus mengenai indahnya bersyariat. Kita masih lagi membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan mandi wajib dan mandi yang berkaitan dengannya. Tapi sebelum tu kita lihat tentang perkara yang nak saya sampaikan ini. Itu kita dah terangkan ada 5 perkara yang patut menjadi amalan kita supaya kita ni sentiasa dibukakan pintu-pintu ajra, pintu-pintu pahala dan juga pintu penghapus dosa. Pertama, kita menjari orang sakit. Yang kedua, kita menolong orang dalam perkara agama. Ketiga, kita menutup aib manusia. Yang keempat, kita menghubungi silaturahmi, silaturahim. Dan yang kelima ialah baik akhlak. Husnul khuluq, baik akhlak. Akhlak ni ihsan. Dalam Islam kita ada 3 kan, Islam, iman dan ihsan. Ihsan tu akhlak lah. Kita jarang membincangkan tentang akhlak, kita banyak bincangkan tentang Islam dan iman. Tapi ramai juga terkucil.
Bila nak sambut benda Rasul tak tahu, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Tak habis-habis cerita bid'ah konon-kononnya sambutan benda Rasul ini boleh ke tak boleh. Jadi sampai bila? Sebab apa? Kita tak ada ilmu, kita tak menyampaikan ilmu. Dan kita pula takut untuk apa? Menyatakan kebenaran. Bila orang argue kita beberapa perkara, kita dah anggap benda ni bid'ah. Seolah-olah ulama-ulama salaf, ulama-ulama sebelum kita ini membuat satu perkara yang tak betul. Dan kita menamakan ulama-ulama dulu sebagai ulama tradisional lah, ulama pasif lah. Yang ulama baru-baru ni yang ada doktornya, ada PhD-nya, konon-konon ulama yang progresif. Mana ada Islam dia boleh mengistilahkan orang macam tu? Dalam Islam ni dia ada tahap dia yang disebut muslimun, mukminun, muttaqun, mukhlisun, munafikun, kafirun. Kita kalau sebut muttaqun, kita rasa bangga. Bila sebut kau mukminun, bangga, muslim bangun, dia kata kau munafikun. Nah, apa cakap orang macam tu? Perbuatan kita tu, kata-kata kita tidak menggambarkan seperti mana kita menjadi orang yang muslimun, orang yang mukminun, orang yang muttaqun, orang yang mukhlisun. Jadi semua perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, kita kena letakkan duduk kita kat mana. Bila kita bercakap, kita beramal, bercakap, lepas tu kita, aku ni dekat mana ni? Muslimun ke, mukminun ke, muttaqun ke, mukhlisun ke, munafikun? Jadi kita kena berhati-hati. Kadang-kadang kita sebut benda agama, tapi kadang-kadang dia hanya sebagai satu perkara untuk merendahkan tahap kita sebagai orang yang menganut Islam. Itu boleh kita bincang nanti. Itu dipanggil akhlak. Akhlak ni ada dua pecah, saya beritahu waktu itu. Yang pertama, al-aslu fil adatil ibahah. Asal sesuatu perkara yang berkaitan dengan adat, dengan akhlak itu, adat akhlak itu ialah ibahah. Apa ni ibahah? Harus. Mubah. Apa yang kita buat semuanya mubah. Makan, minum, berjalan, bergerak, apa semua, tidur, itu semua mubah. Benda yang harus. Dia jadi wajib, jadi sunat, jadi haram, jadi makruh, bergantung kepada suruhan. Kalau tidak, semuanya jadi harus, tak ada masalah. Ada satu lagi akhlak, dipanggil akhlak ibadah. Waktu kita beribadah tu ada akhlak dia. Al-aslu fil ibadati tahrim. Asal beribadah tu dia sudah akhlaknya lah haram. Kita manusia tak boleh buat ibadah. Yang layak buat ibadah ni siapa? Allah. Tapi bila kita beribadah, apa sumbernya? Sumbernya Al-Quran ke? Sumbernya sunnah ke? Ijma' ke? Qiyas ke? Tapi kalau tak ada dalam tu, maknanya kita telah mengada-adakan ibadah. Itu kena jaga-jaga. Itu dipanggil akhlak. Dan yang keenam. Yang keenam dipanggil sebagai benar. As-Siddiq. Sifat benar. Saya ingat saya dah sentuh kan. Benar ni. Benar. Alaikum bisiddiq. Wajib ke atas kamu dengan sifat benar. Sebab sifat benar ialah sifat Nabi. Sifat Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat Nabi. Yang ketujuh ialah menahan marah. Menahan marah ni kalau kita, waktu bila kita menahan marah? Kalau kita dapat menahan marah waktu sesuatu perkara yang menyakitkan kita, mana ketika itu kita telah dibukakan pintu-pintu ajra, pintu-pintu pahala, dan menutup pintu-pintu dosa. Kazimul ghaiz. Kazim. Kazim tu mana menahan marah. Kalau Kazim alias maknanya menahan marah lah. Kalau dia tak boleh tahan marah, bukan nama Kazim. Kazim. Kazimul ghaiz. Menahan marah. Orang yang menahan marah ini, ketika dia menahan marah itu, ketika itulah Allah Ta'ala bukakan pintu syurga. Sebab tu bila orang marah, macam mana kita nak
kita nak ukur marah ni. Lawan marah apa dia? Senyum. Lawan marah apa dia? Sabar. Sabar ini, marah kita boleh ukur. Marah kita boleh ukur. Kita nampak wajah dia, kan? Memek muka dia, cara dia berpaling. Bila lalu pusing je, tu tanda dia marah. Cemek nada suara. Bila orang beri, kita tak nak, kita marah, nada suara lain. Semalam, 3 tahun dulu aku pinjam duit kau, ni aku nak pulang balik. Alah, baru nak pulang kan. 3 tahun dulu, dia marah lah tu, nada suara. Tapi sabar macam mana? Macam mana kita nak ukur sabar yang menjadi nak buka pintu syurga ni, pintu-pintu apa pahala ni? Menahan marah. Nama tu sabarlah. Apa kayu ukur dia? Itu cara kita nak menahan marah. Dua Allah Ta'ala sebut dalam Quran, iaitu watawasaw bilhaq watawasaw bis sab, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Di kemas siam tu, orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, maka orang itulah orang yang sabar. Macam mana katakan berpesan dengan kebenaran? Bersyukur, solat, apa lagi? Menyatakan yang hak, berkata benar tadi. Itu menahan marah lah, menahan diri kita daripada kemarahan. Sebab tu disuruh kita sabar, sabar dengan memberikan hak. Inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Pada Tuhan kau ada hak, Nabi kata, pada diri kau ada hak dan pada ahli kau ada hak. Dan hendaklah kau beri pada tiap-tiap yang mempunyai hak itu. Kalau kita tak beri hak Allah Ta'ala, maka kita bukan orang sabar. Kita tak solat, maknanya kita tak sabar. Kita tidak berpuasa, bila sampai waktu berpuasa Ramadan, kita tidak sabar. Kita ada kemampuan untuk mengerjakan haji, kita tak nak pergi. Maka itu dipanggil orang yang tidak sabar. Sabar maknanya bukannya kita mendiamkan diri. Orang ketuk kepala kita pun diam. Itu bukan sabar, itu bengong. Orang tak kita, jiran sebelah maki hamun kita, engkau ni sabar. Itu bukan sabar. Mana perkara yang boleh kita kena jelaskan. Tapi kalau dia dah sampai tahap menghina kita, Nabi SAW sampai orang musyrikin Mekah sampai peringkat nak perang Nabi, kan? Adakah Nabi cakap dengan para sahabat, kita kena sabar, biarlah diserang kita? Tak ada. Nabi mempersiapkan angkatan tentera, menyediakan angkatan tentera untuk berperang, untuk memerangi. Itu maknanya sifat sabar, memberikan hak. Satu lagi ialah kayu ukur kepada kesabaran tu apa dia? Watawasaw bisabri watawasaw bil marhamah. Mereka yang berpesan dengan kesabaran dan mereka yang berpesan dengan kasih sayang. Waktu orang maki kita, waktu kita nak maki dia balik, kita ada perasaan kasih sayang. Itu kayu ukur dia. Tapi kalau kita balas balik, salah tak? Tak salah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
Innallaha la yuhibbu yaqulu bisu'il illa zulim. Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang mengeluarkan kata-kata yang kesat, kecuali orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi maknanya orang tu dihina, orang tu dibuat kekejaman, orang tu boleh balas balik dengan kata-kata yang kesat. Orang tu maki kita, kau ni, kita pun balas balik. Dibolehkan. Bukan wajib balas balik. Itu makna dibolehkan, makna mubah, diboleh. Tapi kalau kita tadi watawasaw bil marhamah, itu adalah lebih baik daripada kita. Tapi kalau kita nak balas balik, tak ada masalah. Itu hak kita. Innallaha la yuhibbu qawlan bisu'il bijahalah. Allah Ta'ala tidak suka kepada kita mengeluarkan kata-kata yang tak bagus, su' illa zulim, kecuali kepada orang yang dizalimi. Sebab tu Nabi kata, hendaklah kamu menolong orang yang dizalimi dan orang yang zalim. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami faham kalau tolong orang yang dizalimi, kami faham. Tapi kalau tolong orang zalim, macam mana pula? Kamu menahan dia daripada melakukan kezaliman. Beritahu dia, terang dekat dia. Semacam Fir'aun, semacam Nabi Musa AS berjumpa dengan Fir'aun. Fir'aun buat zalim pada Nabi Musa, adakah Nabi Musa lagi? Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun, cakap dia, ya Allah, aku tak mampu. Rabbi srahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta kepada Allah Ta'ala supaya kata-kata dia tu boleh didengari. Rabbi srahli sadri, ya Allah Ta'ala permudahkan dengan apa yang aku nak berkata. Srahli, syarah ni, permudahkan semua perbuatan aku bila jumpa. Sebab tu bila kita nak bercakap dengan orang ramai dalam majlis, dalam apa, kita bacalah doa ini. Rabbi srahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita yang cakap. Ada kesilapan orang, dia baca doa ni sebagai doa harian. Sebenarnya doa ni doa waktu seseorang itu nak berhujah atau nak menyampaikan sesuatu. Biarlah orang yang mendengar itu dia boleh apa? Faham. Kalau kita nak baca doa Rabbi srahli sadri waktu kita nak solat, tak kenalah. Sebab kita bukannya nak berhujah dengan Allah Ta'ala, kita nak minta sesuatu dengan Allah Ta'ala. Rabbi yasir wala tu'asir. Itu betul. Tapi kalau dengan musuh, dengan orang ramai, biasanya kalau ustaz-ustaz dia lepas habis lah, sebelum dia kuliah ke ceramah, dia akan sebut Rabbi srahli sadri wasil amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu mengambil sunnah Nabi Musa alaihi salam. Jadi kita menahan diri kita daripada marah. Sebab Nabi kata, barang siapa menahan marah padahal dia mampu untuk menampakkan kemarahannya. Dia mampu untuk menampakkan kemarahannya. Dia mampu untuk apa? Membalas balik. Maka kelak pada hari kiamat, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk dan menyuruhnya untuk memilih bidadari mana yang dia suka. Waktu orang marah kita, kita boleh balas balik, tapi kita menahan marah itu dengan menyebarkan kasih sayang tadi. Maka Allah Ta'ala kata, kau pilihlah mana bidadari kau nak. Biar perempuan macam mana? Ada bidadara? Sama lah tu. Bila surah ni tu, kelimat itu diberi pada lelaki, dia juga diberikan kepada siapa? Perempuan. Itu dari segi fiqah, dari segi sudut hukum. Kita jangan kata, dalam Quran ni sebut lelaki, perempuan tak ada. Tidak. Kalau ayat itu yallazina amanu, wahai orang-orang lelaki yang beriman, bermakna dia termasuk perempuan.
Tapi kalau ayat itu untuk orang perempuan, memang untuk perempuan. Dia tidak untuk lelaki. Itu beza kalau kita nak memahami sudut tafsir Quran. Kalau ayat itu menyuruh lelaki, bermakna dia suruh juga perempuan. Tapi kalau ayat tu suruh perempuan, dia tak suruh lelaki. Kita kena faham, eh? Perkara yang berkaitan dengan ialah kedudukan taraf seseorang itu bila dia melepaskan kemarahan. Kita kadang-kadang kalau dengan kawan-kawan ke, dengan orang ramai, orang biasa, kita boleh tahan. Tapi kadang-kadang dengan keluarga kita, mak bapak kita, marah kita, maki kita, macam mana kedudukan kita? Nak balas balik tak? Boleh ke tidak? Ataupun kita buat macam mana? Mendiamkan diri. Dia jauhkan diri. Dia tidak boleh kita balas balik dengan kata-kata yang kesat kepada orang tua kita. Sebab dalam Quran kata apa tadi? Janganlah kamu berkata kepada orang tua kamu walaupun perkataan walau ofin, walaupun perkataan ah sekalipun. Orang Arab kata of, kita ah. Perkataan ah sekalipun jangan. Sebab taraf kita dengan mak bapak tak sama. Macam mana dia marah kita sekalipun, kita hendaklah ada perasaan watawasaw bil marhamah, kasih sayang. Macam mana? Memanglah kadang-kadang kita rasa begitulah, kan? Pengalaman-pengalaman kita kecil-kecil, kadang-kadang kita dah besar pun, mak bapak kita kadang-kadang dia tak puas hati dengan kita, dikeluarkan kata-kata yang kesat. Jadi sebagai anak, sebagai ahli keluarga, kita wajib untuk menjauhi daripada mengeluarkan kata-kata yang boleh merenggangkan lagi keadaan. Kelebihanlah kita ambil situ. Tak boleh. Dari sudut hukum, kita tak boleh menaikkan suara kepada mak bapak kita. Walaupun mungkin mak bapak kita tu tak pernah jaga kita. Tiba-tiba kita dah besar baru kita tahu itu mak bapak kita. Selagi mana dia dipanggil sebagai ibu bapa, maka kedudukan ibu bapa itu ditinggi. Sebab tu Nabi kata, kalau aku boleh menyuruh umatku menyembah ibu dan bapa, nescaya aku akan suruh. Sampai peringkat itu Nabi suruh kita taat wajib kepada mak bapa. Kalau boleh sembah mak bapa, kalau katalah Allah Ta'ala perintahkan boleh sembah mak bapa, aku suruh sembah. Tapi tak boleh. Maknanya Nabi nak beritahu betapa rapatnya hubungan mak bapak tu dengan kita. Walaupun macam mana mak bapak kita ada buat kesilapan, kesalahan, kita anggap itu sebagai satu rencah hidup untuk kita memperbaiki. Tapi kalau dengan orang lain tadi, dibolehkan. Tapi sekadar kita, janganlah melampaui, kan? Jangan kita melampaulah. Dikisahlah kalau balas balik, maknanya kalau dia keluarkan kata yang kesat macam tu, kita macam itulah, janganlah kita lebih. Bila kita lebih tu bermakna kita sudah wala ta'saw fil ardi mufsidin, jangan kamu lakukan kerosakan di atas muka bumi. Kita dah melampaui batas. Jangan kita buat melampaui batas. Panjang tu kalau nak hukum kisah ni. Baik. Yang ke-8, iaitu kita membaca kafaratul majlis. Bila kita dah habis satu-satu majlis, baik majlis kuliah ke, baik majlis usrah ke, baik majlis kunwi kenara sekalipun, seboleh-bolehnya selepas kita menghabis kuliah, apa tu, kuliah itu ataupun ceramah itu ke, ataupun usrah itu, atau kunwi kenara. Ini kunwi kenara yang paling jarang orang buat. Hendaklah kita mengakhiri majlis kita itu dengan
kafaratul majlis. Apa dia kafaratul majlis? Kafarah maknanya kita mohon supaya Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa ketika majlis itu berjalan. Biasa kalau macam ni selalu saya buatlah. Ada kena usrah, kadang-kadang ceramah. Tapi kalau kita buat majlis bertunang, buat majlis tahlil, buat majlis akad nikah, ada tak kita buat kafaratul majlis? Kita bimbangi majlis kita itu ada dosa-dosa. Orang kena silap waktu kita nikah. Ingat tak tuan-tuan dulu, macam mana orang dulu-dulu walaupun ilmu orang dulu ni kita kata kurang, tapi beramal dia tinggi. Sekarang ni ilmu tinggi tapi beramal dah kurang. Kita ambil contoh, waktu kita nak nikah dulu, ya bukan budak-budak ni lah, kita ni yang tua-tua ni lah. Waktu kita menikah dulu, pengantin perempuan dekat mana? Dalam bilik. Dekat serambi ada tak orang perempuan? Tak ada. Sebab apa? Bimbang fitnah. Fitnah pada siapa? Kepada saksi. Dua saksi itu, dari segi akhlak dalam nikah, dia kalau boleh jauhkan daripada fitnah. Fitnah apa? Melihat aurat perempuan. Jadi dia nak pernikahan itu biar betul-betul nampak apa? Cantik dan suci, bersih. Sekarang ni pengantin dekat mana? Dekat sebelah. Perempuan dekat mana? Depan keliling. Jadi waktu saksi nak dengar tu, dia pandang perempuan tu. Nampak? Ni. Jadi sebab itulah kita disuruh supaya majlis kita berakhir, kita ada kafaratul majlis. Membaca dipanggil sebagai kafaratul majlis. Apa? Tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi suruh baca macam tu. Man jalasa fi majalis faqtaru fi lafzah. Barang siapa yang duduk dalam satu majlis dan banyak terjadi dalamnya kegaduhan ataupun sesuatu perkara yang boleh mendatangkan fitnah, lalu sebelum berdiri, sebelum dia berdiri, sebelum bersurai dari duduknya, hendaklah dia membaca doa yang disebut sebagai kafaratul majlis, tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu, melainkan ia akan diampuni dari dosa-dosa selama ia berada dalam majlis tersebut. Selama mana kita berada dalam majlis tersebut, kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Macam ini. Kadang-kadang waktu dalam kita belajar ni, ada kita teringat benda-benda lain, ada benda kadang-kadang akhlak kita. Kadang-kadang kita dah ada perasaan riak. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala hapuskan dosa kita waktu kita berada dalam majlis tersebut. Waktu kita berada dalam majlis kuliah, majlis ceramah. Kadang waktu ceramah, kan ustaz tu kena buat gelak, kita pun gelak. Akhlak kita dah apa? Dah lari, dah tak cantik majlis kita, terjerit-jerit, bertepuk tangan kadang-kadang. Kadang-kadang kita pula ada majlis apa tu, memuji Rasul. Yahanana, sampai kita apa? Terlupa benda-benda yang lain. Jadi kita minta sepanjang majlis itu berjalan, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dengan kita membaca, sebelum kita berdiri bersurai, bacalah tasbih kifarah itu atau kafaratul majlis, iaitu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada tiga lah situ. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tahu kan? Biasa sebut. Jadi selepas ni kena. Jadi siapa jadi pengerusi majlis? Alhamdulillah tuan-tuan, ceramah kita telah pun berakhir. Maka sebelum kita bersurai, marilah kita membaca kafaratul majlis. Atau marilah kita membaca tasbih kifarah. Kalau kita jadi muwahhid, jadi apa, pengerusi untuk majlis nikah, orang bertunang, kan? Ada berpantun-pantun lah, kadang-kadang ada gelak ketawa, bertepuk tampau, kadang-kadang ngongek-ngongek-ngongek, ada dosa-dosa, minta tuan-tuan sebelum kita berpisah, marilah kita mohon pada Allah Ta'ala supaya kita diampun dosa dengan membaca kafaratul majlis ataupun tasbih kafarah. Kita bacalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kena betul ke malik. Kena buat satu pembaruan. Waktu nikah, waktu bertunang ke, waktu mengisik ke, buat macam tu. Jadi nampaklah ada perubahan. Jadi orang tengok, baguslah taman Ramai Jaya tu. Dia ada. Ila kita fikir benda ni berlaku hanya pada dalam kuliah atau ceramah. Seolah-olah yang kita buat itu, yang kita buat itu majlis mengisik ke, bertunang ke, nikah ke, tak ada kena-mena dengan agama. Padahal itu juga disuruh oleh agama. Mengisik disuruh oleh agama. Bertunang disuruh oleh agama. Nikah lagi disuruh agama. Jadi apa yang disuruh oleh agama jadi ibadah, maka kita seboleh-bolehnya majlis itu kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bersih dalam kita punya tindakan kita dalam majlis tersebut. Mulai berkat. Berkat. Oh, dulu kahwin nak jumpa bercerai ni, rasa-rasa dalam kampung nak jumpa bercerai sangat susah. Dengar tambah lagi ada. Tapi nak bercerai susahlah nak jumpa. Tapi sekarang ni cuba kita fikir keberkatan tu. Keberkatan cara orang dulu tu, saya kata orang dulu walaupun dia ilmu dia sikit, belajar mana orang tua-tua dulu-dulu, zaman kita dulu-dulu ada kuliah macam ni. Pergi pun tua-tua je. Saya kalau Kelam Balak tu, saya ingat Mufti Ajasan dulu, itu pun dia datang sebulan sekali buka kitab kuning. Dia nak round dulu, nak cari alim ulama, orang-orang cerdik pandai agama ni tak ramai. Nak tunggu mufti turun, tunggulah berapa lah, sebulan dia nak rotate kan, nak rotin tu. Tapi dia berkat, cakap sikit buat. Sampai nak sembelih ayam pun pakai seluar pendek pun pakai songkok. Macam tu sekali orang dulu kan. Songkok tu jadi macam apa? Macam jadi macam wajib. Padahal pakai seluar pendek tu sembelih ayam. Gulung ke kadang kain kain pelekat tu gulung je. Belenging. Belenging. Nampak pusat tu jojol pusat. Tapi songkok mesti pakai. Dia cari songkok. Songkok tu dah siap. Dia ambil je sembelih ayam. Itu apa ni? Ya, perkara yang berkaitan, dua perkara yang berkaitan dengan abwabul ajra wa kafaratul zunub. Ada dua lagi, kita akan sambung pada minggu depan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan semua, kita masuk dalam tajuk kita yang berkaitan dengan mandi. Sebelum tu ada apa pertanyaan? Dalam 2-3 hari ni orang semua WhatsApp kat saya tanya, ustaz macam mana boleh tak kita sambut Maulid Rasul
Sebab zaman Nabi tak buat menjadi rasul. Zaman para sahabat pun tak buat menjadi rasul, zaman tabi'in pun tak buat. Dia zaman-zaman mutakhir. Baru buat. Jadi adakah dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyalahi kepada syarak? Adakah dia mengosakkan akidah? Tadi kita dah kata al-aslul adati ibaha. Sesuatu yang kebiasaan itu dia harus. Sambutan rasul tu jadi harus, jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan, jadi haruslah, hukum asal dia haruslah, dia tak jadi haram. Bila dia jadi sunat? Bila kita berselawat kepada Nabi. Kan? Kita nyatakan selawat kepada Nabi, menceritakan tentang kemuliaan Rasulullah SAW. Bila dia jadi haram? Sebutan tu jadi haram bila? Jadi haram tak agaknya? Bila kita menganggap sambutan itu sebagai wajib. Jadi haramlah. Dia jadi wajib macam solat ibadat. Itu dah tak boleh. Kalau kita tak buat sambutan ini, maknanya kita ni tak ikut Islam. Itu tak betul. Sebab dia harus. Hukumnya harus. Tentang perbahasannya, panjang cerita dia. Cuma saya nak beritahu begitu saja dulu. Baiklah. Mandi. Kita dah bincang dulu tentang perkara berkaitan dengan mandi wajib, sebab-sebab mandi wajib dan cara-cara mandi. Jadi hari ini kita akan lihat tentang perkara yang berkaitan dengan mandi yang disunatkan. Dalam mandi yang wajib itu ada mandi yang disunatkan, tetapi perbuatan mandi itu sama macam mandi wajib. Mandi yang dapat sunat ialah mandi yang sama macam mandi wajib, tapi dia sunat buat sebab ada perkara-perkara yang berlaku. Mandi wajib, dia jadi wajib sebab ada perkara-perkara yang berlaku, kan? Misalnya bersetubuh, keluar air mani, dah haid, nifas. Tetapi mandi sunat, disunatkan mandi, tetapi perbuatan mandi itu sama dengan mandi wajib. Tetapi dapat sunat kerana kita buat pada hari-hari ataupun perkara-perkara yang tertentu. Apa dia perkara-perkara tertentu yang kita disunatkan mandi? Yang pertama ialah mandi pada hari Jumaat. Mandi pada hari Jumaat ini disunatkan. Setengah ulama berpendapat disunatkan mandi pada setiap orang sama ada dia menghadiri solat Jumaat ataupun tidak. Jadi bermakna, boleh tak orang perempuan mandi sunat hari Jumaat? Boleh. Ada kata tak perlu perempuan mandi sebab apa, dia tak pergi sembahyang Jumaat. Tidak. Kalau kita nak pergi sembahyang Jumaat, itu lebih afdal. Sebab waktu yang afdal untuk kita mandi ialah waktu sebelum kita pergi solat Jumaat, pergi masjid. Tetapi waktu mandi pada hari Jumaat itu bermula daripada terbit fajar, subuh. Itu dah mula. Itu waktu kita mandi sunat Jumaat. Dia dapat pahala lah. Tapi kalau kita mandi pukul 3 pagi, belum dapat pahala lagi. Tapi bila kita mandi waktu subuh sampailah kita nak pergi sembahyang Jumaat, itu waktu yang dibolehkan kita mandi sunat hari Jumaat. Tapi afdalnya bila? Afdalnya bila kita nak pergi solat. Ingat, nak pergi solat Jumaat tu disunatkan awal ke lambat? Disunatkan awal. Kita disunatkan awal pergi. Awal tu maknanya seelok-eloknya di waktu matahari berada di tegak di atas kepala. Itu waktu yang dikatakan yang paling lewat sekali lah. Dan yang sebaik-baiknya ialah selepas duha.
Waktu duha anda tu bila? Daripada sepergalahan matahari. Sepergalahan matahari ni maknanya waktu matahari dah mula apa? Terasa terik dia, terasa panas. Kalau sekarang ni pukul 7:10 syuruk, waktu bila agak-agak rasa dah mula dah panas? Sepergalahan dalam pukul 8:30, pukul 9. Itu waktu duha. Kalau kita buat waktu matahari terbenam, itu belum duha lagi, itu syuruk. Walaupun ada setengah pendapat ulama kata kalau kita sembahyang sunat syuruk itu ialah duha kecil, dia panggil duha kecil. Tapi khususnya dia sembahyang sunat isyrak, sembahyang sunat terbit mata matahari. Yang duha tu apabila matahari dah terasa panas. Bila terasa panas itu duha. Ini pukul 8:30, 9. Yang afdalnya duha itu ialah apabila betul-betul matahari terasa perit pada kulit, terasa perit. Yang tadi pun terasa panas, ini terasa perit. Gagak terasa perit pukul berapa? Pukul 10 lebih kurang, 10:30. Itu waktu tu waktu yang paling afdal kita sembahyang duha, dan waktu itulah, selepas itulah waktu yang afdal kita pergi ke masjid. Sembahyang sunat duha ni digalakkan di mana? Di rumah ke di masjid? Di rumah. Digalakkan di rumah, kecuali kalau memang kita berada iktikaf di masjid, tu lain cerita. Tapi kalau sebelum kita nak pergi masjid, maknanya duha itu di rumah. Selepas duha itu kita sembahyang duha, kita mandi sunat pada hari Jumaat. Itu waktu yang afdal mandi, dan waktu yang afdal selepas itu kita pergi untuk ke masjid. Sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha dia tak, dia paling sikit 2 rakaat lah. Tapi sebanyak-banyaknya sehingga 20 rakaat. Sehingga 20 rakaat. Jadi kita ambil awsatuhah lah, pertengahannya 6, 8, tapi kalau kita mulakan dengan yang sedikit, buat 2 dulu kan, buat 2 minggu depan barulah tambah 2 lagi, 4 tambah lagi. Istiqamah lah. Istiqamah ni maknanya bukannya 2 sebanyak itu, bukan istiqamah. Maintain. Istiqamah ni mana dia bergerak. Dia bergerak. Ada anjakan. Ada anjakan. Tu macam kita naik bukit lah. Kalau istiqamah maknanya kita bergerak sehingga kita sampai dia pun puncak. Itu istiqamah. Bukan mana istiqamah tu kita duduk diam. Ya. Engkau apsal, engkau tak pergi surau, aku istiqamah. Istiqamah tak pergi surau. Jadi kena faham. Tu yang pertama. Iza arada ahadukum ayyatil jum'ata falyaktasil. Nabi kata barang siapa apabila seorang itu kamu ingin menghadiri solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Hadis daripada Bukhari Muslim. Itu yang digalakkan. Tapi kalau orang perempuan nak mandi sunat hari Jumaat, dia bolehlah. Maknanya selepas bila dia boleh mandi? Selepas dia sunat duha lah tadi. Tapi kalau dia nak pergi masjid, boleh tak? Boleh. Sunat bagi orang perempuan yang sudah putus haid untuk pergi masjid solat Jumaat. Dia di segi fiqah dia ada. Tapi kalau perempuan itu masih lagi dalam haid ataupun dia masih lagi dara, maka dia tidak disunatkan untuk menghadiri solat Jumaat sebab dia menimbulkan fitnah.
Ha? Ni tak haram. Tapi tak dapat pahala, rugi. Ha, kalau yang perempuan putus haid, dia disunatkan, bukan wajib. Sebab wajib ni fardu ain kepada lelaki. Ha. Perempuan yang dah putus haid, perempuan yang putus haid disunatkan dia menghadiri solat Jumaat. Ha. Tapi bagi perempuan yang dalam haid dan juga perempuan yang belum berkahwin, maka dia tidak digalakkan. Walaupun ada setengah mazhab kata peringkat haram. Haram tu bergantung kepada cara penampilan dia pergi ke masjid. Ha, kalau dia pergi masjid tu dengan telekung dia yang tu, jadi tak ada fitnah. Tapi kalau dia pergi ke sana dengan wangi-wangian perempuan, dia dia haram. Orang lelaki lain, dia digalakkan dengan wangi-wangian. Orang perempuan tak boleh. Ha, sebab dia akan menimbulkan fitnah. Orang lelaki pakai wangi, siapa nak? Alahai. Tapi kalau perempuan kalau wangi, dia menimbulkan kegairahan. Eh, anak dara mana pula tu? Kacau lah. Anak dara tu sebenarnya nak nak tunjuk ke orang. Siapa nak minang aku ni, aku perempuan yang baik. Jadi tak kenalah. Niat tu dah salah. Kadang-kadang kita nampak macam agama kan. Budak perempuan elok lah, budak perempuan tu pergi sembahyang Jumaat. Kau itu pun nak... nampak betul macam agama, tapi tak betul, tak digalakkan. Pernah dalam hadis tersebut adalah dengan makna sunat berdasarkan kepada dalil yang lain. Maknanya hukum mandi tu adalah sunat, bukannya wajib. Tapi kalau kita jadikan dia kebiasaan, tiap-tiap hari Jumaat kita mandi, tiap-tiap hari Jumaat mandi, maka dia dapat pahala tak? Dapat pahala lah. Sebab kebiasaan itu ada suruhan, jadi sunnah. Dalam satu lagi istilah, kepada perkara kebiasaan, adat yang disunatkan, maka dia tidak panggil adat, dia panggil uruf. Kalau uruf, dia dapat pahala. Tapi kalau adat, dia harus. Misalnya kita membaca suratul kahfi, surah yasin, surah ar-ra'du, surah al-muluk, surah al-waqiyah pada hari Jumaat, jadi kebiasaan, maka dia jadi uruf. Dia jadi uruf, dia dapat apa? Pahala. Asal malam Jumaat saja dia baca yasin. Kalau dia kebiasaan itu disebabkan dia faham adanya suruhan membaca surah Yasin, uruf. Tapi kalau dia baca surah Yasin di atas kebiasaan yang dia tak tahu apa hukum, orang baca Yasin, aku baca Yasin, maka dia jadi adat, harus. Rugilah. Tapi dia kena tahu, macam kita semayang, kita kena tahu mana yang wajib, mana yang sunat. Kalau kita kata yang sunat tu wajib, yang wajib tu sunat, maka semayang kita batal. Allahu Akbar, kita kata angkat tangan ni wajib. Kita nampak orang tu tak angkat tangan, kita panggil budak tu, kau dah usah tak angkat tangan, kenapa kau tak angkat tangan? Angkat-angkat, bukan takbir ni, tangan. Mengangkat takbir Allahu Akbar tu dah rukun. Ni angkat tangan ni sunat. Kau batal semayang kau, kata. Kau buat semayang balik. Maknanya selama mana dia tak faham tadi, semayang dia batal. Sebab apa? Sebab dia tak tahu beza dia mana yang rukun, yang mana yang sunat. Macam kita baca kunut, tiba-tiba kita tak baca kunut, imam tak baca kunut, kita pun subhanallah, subhanallah, imam terus juga apa, sujud, kita juga baca. Lepas habis semayang kita, Pak Imam saya tak baca. Mana boleh tak baca? Maknanya kita telah mewajibkan sunat aba'ab dalam solat subuh kita. Maknanya semayang kita batal. Sebab salah satu perkara membatalkan semayang ialah beriktikad perkara yang sunat itu wajib, perkara yang wajib itu sunat. Jadi kena hati-hati. Bahagian perkara membatalkan ni jarang orang bahas. Tapi saya dah bahaskan dulu kan. Okey. Yang kedua, mandi yang kedua.
Aku buat apa dah ni? Saya ada usrah lah ni. Mandi yang kedua ialah mandi pada dua hari raya. Pada dua hari raya. Dua hari raya tu mana hari raya apa? Hari raya haji dengan hari raya Aidilfitri. Aidilfitri dan Aidiladha. Kita disunatkan mandi. Waktu bila yang afdal kita mandi sunat Aidilfitri dan Aidiladha ni? Waktu dia pendek, dia tak macam Jumaat tadi, waktu dia panjang. Iaitu sebelum daripada subuh sehinggalah kita nak pergi sembahyang raya. Sembahyang raya bila? Selepas terbit matahari. Kalau sembahyang kalau hari raya Aidilfitri, kita digalakkan solat lewat. Kan? Kalau sunat Aidilfitri, sunat hari raya, semasa sunat hari raya Aidilfitri, kita digalakkan lambat. Dikatakan kalau boleh waktu duha. Pukul 9.30, 10. Tapi kita biasa buat pukul berapa? 8.30. Sunatnya waktu duha. Waktu dah tadi kita dah bincang, itu waktu yang paling afdal ya, waktu mata, kulit kulit kita terasa perit dengan kemalasan. Kebiasaannya, janganlah pada hari itu hujan lah kita pergi tunggu, tak ada pun perit. Itu semua lah nak jawab. Tunggu air hujan turun, tak perit-perit pun. Kebiasaannya begitu. Jadi, kalau boleh sembahyang hari raya ni kita lewatkan. Sunat dapat pahala tu. Melewatkan supaya memberi peluang kepada orang lain untuk membayar zakat fitrah. Membayar fitrah. Beri peluang. Tapi kalau sembahyang Aidiladha, kita disunatkan cepat, iaitu selepas syuruk. Kalau boleh pukul 7.30 tu, pukul 8 dah apa? Dah sembahyang sunat Aidiladha. Supaya membolehkan kita melakukan ibadah korban. Dia nampak beza. Jadi waktu bila nak mandi? Daripada terbit fajar, subuh, sehinggalah sebelum kita pergi ke masjid. Itu. Dan yang ketiga untuk malam ni, kita ringkas-ringkaskan. Yang ketiga ialah mandi pada gerhana matahari dan gerhana bulan. Khusufil syamsi, khusufil qamari. Kalau gerhana matahari kita sebut khusufil syamsi. Kalau gerhana bulan khusufil qamari. Gerhana matahari, gerhana bulan. Bila berlakunya gerhana. Dan yang dikatakan sunat kita melakukan mandi itu ialah apabila gerhana itu berlaku di tempat kita. Bukan gerhana itu berlaku dekat Arab Saudi ke dekat Amerika, kita pula mandi sunat. Tak kena. Kita dengar cerita je sana. Kat sana gerhana lah. Kat kita tak gerhana. Tak payahlah. Itu katakan mandi mengikut apa tadi? Perkara dan sebab. Tempat kita berlaku gerhana, barulah kita mandi. Dijangkakan bila saja, kalau gerhana matahari, bila saja awan telah pun meliputi apa? Matahari. Bulan tu dah meliputi matahari. Bermakna ketika itu kita dah boleh mandi. Mandi sunat dan digalakkan kita solat sunat gerhana matahari. Selagi mana ada waktunya. Biasa gerhana matahari dia lambat sikit habis. Tapi gerhana bulan dia cepat. Sebab apa? Sebab bulan mengelilingi matahari. Asy-syamsu tajri li mustaqarrilaha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta kal urdudil qadim. Matahari itu bergerak pada orbitnya. Dia Allah Taala dah sebut dalam Quran, yang kita dulu belajar bergaya-gaya.
Padahal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Asyamsu tajri li mustaqarrilaha. Matahari itu bergerak pada orbitnya, bergerak pada sini, situ je. Matahari itu dia tak mengayau. Matahari itu bergerak pada orbit dia, kat situ saja, bergerak pada orbitnya. Kemudian bulan itu mengelilingi matahari. Ah, bulan tu nanti. Bulan kita mari dengan diikuti bumi mengelilingi matahari. Jadi bulan ikut bumi, bermakna bulan juga mengelilingi matahari. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi waktu itulah, waktu yang panjang itu, waktu gerhana matahari, waktu itulah kita mandi sunat dan juga semayang sunat gerhana matahari. Kalau bulan begitu juga, mandi sunat, kemudian kita apa dia? Semayang sunat. Biasanya gerhana matahari ni siang ke malam? Siang. Jangan buat hal pula. Kemudian disunatkan membaca khutbah. Semayang dia pun tak sama dengan semayang biasa. Semayang gerhana matahari bulan ni dia ada dua rokok dan dua kali baca Fatihah. Rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Fatihah, kemudian kita baca surah. Baca surah yang digalakkan surah Al-Baqarah lah. Panjang Al-Baqarah tu 300 berapa ayat. Baca surah tertentu, kemudian kita pun rokok, bangun, kita baca Fatihah semula. Kemudian kita rokok kali kedua. Rokok yang dikira sebagai rakaat itu mana? Yang pertama ke yang kedua? Kita dikira rakaat pada rokok kan? Sebab tu dia kata rakaat. Kita nak tahu kita punya rakaat ini betul ke tak betul, berapa rakaat? Ikut rokok. Kalau kita dapat rokok dengan imam, bermakna kita dapat rakaat. Kalau kita tak dapat rokok sama imam, bermakna kita masbuk. Kecuali makmum yang muafiq. Makmum yang masbuk, dia mesti rokok sama dengan imam. Kalau dia tak rokok dengan imam, bermakna dia tidak dapat rakaat. Dia kena tambah lagi satu. Itu makmum yang datang lambat. Makmum yang tak sempat baca Fatihah dengan imam. Dia sampai-sampai imam pun dah, orang pun amin. Selepas imam baca Fatihah, dia pun sampai, itu makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk maknanya dia kena rokok sama dengan imam. Orang imam fiqh diberi kelebihan, imam dah rokok, imam dah sujud, barulah kalau dia tak rokok lagi, barulah dia tak dapat rokok sama dengan imam. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang muafiq. Yang muafiq maknanya makmum yang dapat solat sama dengan imam ketika imam baca Fatihah. Dan lebih afdal ketika imam takbiratul ihram, imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Tapi kalau dia datang imam tengah baca Fatihah, dia dapat sama Fatihah dengan imam, itu muafiq lagi. Bila dia kata masbuk, bila dia tidak dapat Fatihah bersama dengan imam. Imam pun amin, imam membacalah surah tentu, baru dia masuk, itu masbuk. Apa kesan dia? Dia baca Fatihah tak habis, imam berokok. Maknanya dia mesti rokok juga dengan imam. Di situ dia kurang pahala. Pahala apa dia kurang? Pahala membaca Fatihah. Rugilah dia. Tak berulang. Jadi ketika itu dikira dia sebagai rokok. Baik, kalau dalam semayang sunat gerhana matahari bulan tadi macam mana? Dia ada dua rokok. Nak kira rokok pertama ke rokok kedua? Rokok pertama. Rokok kedua tu sunat, macam kita angkat takbir ketika sembahyang hari raya. Nampak tak? Kita sembahyang raya tu 7 kali takbir kan? Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, Subhanallah. 7 kali. Rokok yang kedua 5 kali. Kalau tak buat, sah tak sembahyang? Sah tak? Sah lah. Sebab dia sunat.
Begitu juga dengan kaifiat ketika kita sembahyang sunat gerhana matahari atau gerhana bulan. Rakaat yang kedua tu, rokok yang kedua pada rakaat yang pertama, itu adalah sunat. Sama seperti kita mengangkat takbir waktu sembahyang sunat hari raya. Ramai orang keliru tu. Boleh faham eh? Sebab kita jarang buat sembahyang sunat gerhana, tapi kena buat. Begitu juga pada rakaat yang kedua, sama juga kita rokok dua kali. Itu kelebihan. Tapi kalau tak ada apa sebab, tuan-tuan tengok pergi kat satu tempat, tengok orang tu dirokok dua kali, itu bukan sembahyang sunat, itu syiah. Saya pernah bertembung dua kali dengan orang syiah ni sembahyang. Yang satu tu dia, saya nampak dia rokok dua kali. Yang kali kedua tu saya nampak dia letakkan batu. Dia ambil batu dekat dalam poket dia, letak kat situ. Ambil tu dia tutup. Tu nampak dia punya bohong. Kalau kau betul tu, apa kau tutup batu tu? Tu batu Karbala lah. Dia letak tak kepala, kat tepi kepala. Dia ambil tersebut. Ha. Elam. Itu kita Syafi'i, dia Syiah pun boleh apa dia tu. Kita Syafi'i. Syafi'i ada dia punya kecantikan dalam solat dia. Tapi Syiah dia boleh apa, yang penting aku buat. Dia teori macam ni, matlamat menghalalkan cara, kita tidak. Dalam Syafi'i, Ahli Sunnah Wal Jamaah, kita cantik. Solat kita ni teratur, disiplin tinggi. Syafi'i ni kalau solat, disiplin tinggi. Kalau kita pergi Mekah, tengok orang Hanafi, Maliki ke Hanbali, kalau dia sembahyang macam mana? Wah, kita tengok apa tu, goyang-goyang lah apa. Tapi Syafi'i tak ada. Dia cukup jaga dada ni. Lepas tu seluar pula, seluar nampak kat bawah lutut je. Ada Pak Arab macam tu. Ada. Kita kena boleh faham. Sebab sebab tu kita kena tahu juga perbandingan mazhab, supaya jangan kita keliru. Kita yang kata, dia tu buat boleh, kenapa aku tak boleh? Tu kena faham mazhab. Kalau nampak Ustaz, dia pegang bini dia, sebab tu dia tak kira kalau tak berumput ke mana, dia tu sembahyang. Pegang bini tak sembahyang, dah tentu dia batal sembahyang. Itu kata Syafi'i batal, tapi bagi Hanafi tak batal. Selagi tak ada nafsu, tak batal. Syafi'i ada nafsu, tak ada nafsu, batal. Tapi bila dalam keadaan macam tu, kena faham pula daruriahnya. Jadi kita boleh bertaklidkan kepada mazhab lain dalam keadaan itulah. Tapi kalau kat Malaysia ni, tapi janganlah pergi gebuk-gebuk tiket bola ke tiket wayang ke, kita taklid pada Hanafi pula. Gebuk-gebuk tiket wayang dia pakai Hanafi, takut apa tersentuh. Itu tak ada kena mengena dengan ibadat. Itu perkara yang berkaitan yang al-haram mubayyin, al-halal tu bayyin. Yang halal tu jelas, yang haram pun je jelas. Ini perkara yang berkaitan dengan ibadah tertentu. Saya ingat setakat itulah malam ni untuk saya sampaikan. Mana-mana yang benar tu daripada Allah Ta'ala, InsyaAllah kita akan sambung lagi akan datang. Mana salah silap tu daripada diri saya sendiri. Aku lakukan qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risa'iri muslimin wal muslimat. Innahu rahim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wafta' alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyina bil akhlaqi hasanatil hilmi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. أستغفر الله رب البرايا.
أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا.